ya. Kalau sobi pebisnis atau pengusaha, ini bisa buat menunjang penampilan. Kalau sobi jomblo, ini bisa buat menunjang cari pasangan. Pasti lebih cepat habisnya. Mungkin zaman dulu dia begitu. Hai Sobi, selamat datang kembali di channel YouTube kami Trends Auto. Nah, sekarang kita tuh lagi ada di mana? Ini surganya mobil murah Sobi. Yes. Ini di Cool Bluebird Kelapa Gading. Tapi walaupun murah, ada tips and trick nih untuk berburu mobil di sini. Betul. Kalau mau tahu, simak sampai habis videonya. Nah, sudah simak sampai habis, jangan lupa untuk share, apalagi kalau membantu, like videonya dan juga yang penting subscribe Sobi. Yuk kita lihat mobil bekas mereka kayak apa. Let's go! Oke Sobi, sekarang kita udah ada di dalam dan kita mau lihat ada mobil apa aja. Kita mulai dari mobil yang paling banyak dulu. Ini adalah Toyota Vios atau Toyota Limo. Di sebelah kiri saya, ini tahun 2013. Ditawarkan dengan harga 80 juta rupiah. Di sebelah kanan, warnanya sama tapi ini tahunnya 2014. Harganya 85 juta. Bedanya 5 juta rupiah saja. Dan Sobi kalau mau beli mobil ini, beli cash boleh. Beli kredit juga boleh. Kalau mau beli kredit, ini uang mukanya hanya 20 jutaan rupiah saja. Jadi dengan 20 juta rupiah udah bisa bawa mobil sedan. Nah, kalau Sobi mau dapat cashback lebih lagi untuk uang mukanya, Sobi tinggal datang ke sini, nego langsung aja di sini ya, Sam, ya? Nego langsung. Terus kalau pajaknya berapa nih, Sam? Pajaknya itu kisarannya dari yang 2012 sampai 2014 itu 2.200. Sampai 2.700 saja. Iya, jadi tergantung tahunnya ya, kalau itu kan. Ya. Ini mobil tuh memang paling banyak dipakai sih ya di dunia pertaksian sebenarnya. Iya. Tapi kalau dilihat-lihat, walaupun udah nggak dipakai taksi, ini masih cukup cakep sih buat kita pakai sehari-hari. Ini masih sedan, keren. Apalagi ditambah modif-modif dikit, Sobi udah ganteng lah pakai mobil sebenernya ini. Sebenarnya di Vios, di Cool Bluebird ini, itu udah ada tuh yang dimodif sama si Bluebird-nya. Jadi udah paketan, ada paket-paketnya dari 3 jutaan juta sampai 12 juta. Atau mau yang custom juga, bahkan bisa. Kalau misalnya Sobi mau custom nih, mau tambah ini, mau tambah itu, ya tergantung duitnya Sobi aja. Tergantung ini Sobi, uang berbicara. Nanti kita lihat, yang biasa udah dimodif kayak apa, udah ada tambahannya apa. Sekarang kita mau lihat juga Vios yang generasi kedua yuk, sebelumnya. Ini kan tiga, kita lihat yang kedua di jalan di sana. Let's go. Banyak ya Sobi. Ini masih generasi tiga. Nah, ini ada yang dua nih. Ini generasi dua. Tahun 2013. Agak mirip-mirip Yaris Bakpao nih. Nah, ini tuh sama nih tahunnya, sama kayak yang di sana tadi 2013. Yeah. Tapi dia masih generasi dua. Jadi ini generasi dua terakhir lah ya sebelum ganti model. Jadi dari harganya aja mungkin kurangnya itu sekitar 5 jutaan. Ada yang 75 juta, ada yang turun lagi 10 jadi 70 juta. Pajaknya pun berkurang juga. Iya, ikutin ya. Ikutin, lumayan. Nah ini masih 2013, 70 juta. Nah ini ada yang 2012 yang dikir. Nah ini Vios lagi limo. Ini limo masih gen 2 ya. Dan ini tahunnya 2012, harganya 70 juta rupiah aja. Ini yang tadi si Sam bilang, pajaknya cuma 2,2. Si senior nih. Nah, warnanya oke, masih mulus sih mobil. Interiornya sendiri, ya lumayan lah. Jadi memang Sobi harus pilih-pilih, lihat-lihat. Ini mobil kan yang naikin banyak, jadi ya, ya Sobi juga nggak bisa ngarepin mulus banget. Kalau mau mulus banget, belinya mobil baru.
Kalau yang namanya ekstaksi, ya kondisinya juga ya sesuai sih gitu. Dalam arti, kita sih udah coba-cobain beberapa, ada yang lumayan lah, nggak terlalu smelly gitu ya. Tapi ada juga yang, ya jadi pinter-pinteran Sobi lah nyari di sini. Tenang aja, untuk kondisi yang misalkan Sobi kurang cocok dengan kondisinya itu, mereka akan bantu untuk beresin dan rapihin. Jadi sebenarnya pada saat nanti Sobi udah beli, itu mereka udah poles, rapihin, ya jadi lebih oke sih. Ya, dan di Bluebird ini ya, mereka itu dari pihak Bluebird itu welcome banget loh. Jadi dalam arti kalau misalkan Sobi ada yang komplain, wah ini gini atau apa yang mau dibenerin, mereka akan dengan senang hati membantu Sobi untuk beresin. Karena tadi kita udah ngobrol, mereka welcome banget loh. Ya, mereka ini ramah. Dari garansi mesin nih, 3 bulan, kaki-kaki, AC kurang dingin. Misalnya radiator juga mereka akan bantu cek radiatornya. Jadi untuk yang safety itu mereka biasanya udah beresin dulu di awal tanpa harus Sobi minta ini tuh biasanya yang mereka rapihin. Jadi kalau ada beli masih ada keluhan apa sih, tinggal balik lagi ke sini, tinggal ngobrol lagi sama mereka, mereka akan bantu Sobi. Kita sebentar lagi yuk. Ada mobil unik ya. Agak jarang nih dilihat. Kita jarang lihat ya. Biasanya ini mobil tuh selain dipakai taksi ya, dipakai mobil polisi. Ini namanya Nissan Almera. Waktu naik taksi pun jarang sih dapat unit yang iya, ada dia, tukang tidur. Hei, bukannya syuting, malah mantai di sini. Kakinya. Murah. Ada entertainment sistemnya juga ya? Yes, material joknya loh. Mantap. Lo bagian depan sih masih sama ya? Iya. Jadi kalau Sobi untuk mobil keluarga yang pengen yang lebih sultan nih rasanya, jadi ini aja. 255 jutaan harganya.
kelebihannya ya, kalau dibandingin dengan beli mobil-mobil Jepangnya gitu, kalau Sobi beli Mercy, kadang-kadang kan kalau beli mobil yang biasa, Jepang tuh mungkin, bukan Jepang lah ya, mobil-mobil biasa standar, kan masalah mobilnya apa tuh gak ketahuan. Kadang-kadang baru ketahuan kalau udah dipakai, iya gak? Iya. Kalau ini nih, mobil yang logonya ini, di Bluebird juga ada alat dan mesinnya, jadi begitu dicolokin aja udah langsung ketahuan. Mobil ini pakai atau enggak, ada masalah apa langsung kelihatan semua di situ. Mesinnya bermasalah, atau sampai ketekanan anginnya aja juga kelihatan. Pasti semua kecek. Jadi kalau hasil pengecekannya bagus, berarti kualitas mobilnya juga memang bagus. Sobi nggak usah takut sih beli mobil X-nya Silverbird ini. Karena kalau hasil komputernya bagus, pasti bagus. Gitu. Siapin ini aja. Siapin duitnya aja. Belanya apa nih? Camry? Ini Camry ini. Toyota. Toyota Camry. Bisa aja. Yang versi jadul. Oke, untuk yang Camry ini nih, memang kelihatan dari luarnya masih mobil-mobil zaman-zaman now ya. Emang Camry sih bagus desainnya. Dia 2011 itu harganya cuma 105 juta. 105. Gila. Ya memang sih kalau kita ngeliat interiornya kelihatan agak kuno-nya baru kelihatan dari dalam. Karena kan 2011. Sekarang udah 9 tahun yang lalu ya. Tapi kalau dari luar ini masih oke lah. Ya. Camry walaupun tua ini adalah tetap sebuah Camry. Keren. Beda kelas. Kelasnya beda. Karena kalau yang baru sekarang masih mahal ya. Sebenarnya ini sama. Ini sebenarnya sama kayak yang tadi. T200 CGI dengan harga 197 juta. Ini juga sama Camry-nya mesinnya yang tadi. Nah, sekarang kita mau ajak Sobi sekalian buat ngeliat contoh-contoh mobil limo yang modifnya tadi. Jadi di sini kan tadi kayak si Sam bilang tuh, menerima untuk modifikasi sesuai budget ataupun custom. Kalau budget, paket paling hematnya 3 juta sampai dengan 12 juta. Kalau custom, mau sampai 100 juta juga nggak masalah. Kita lihat. Nah, ini Sobi. Modif, upgrade spot. Jadi ini titik mobil-mobil yang dimodif. Kita mulai dari si merah ini. Ini kebetulan si merah tuh ngambil paket yang paling mahal ya. Dia tuh ngambil paket yang 12 juta. Jadi yang paling kelihatan, velg kalengnya udah berubah. Ini udah chrome. Ini udah chrome. Ada body kit di bawah. Body kit bawah, talang air. Lampu sen samping. Ya kan? Body kit semua sih, depan belakang juga. Body kit depan belakang. Depan belakang. Sama ada ini nih. Ah, ductail. Ductail. Ya, ada namanya juga ductail juga. Kasih ductail.